Bagi manusia digoda oleh setan, hawa nafsu, sahwat, jatuh dosa lagi, taubat lagi. Terus gimana kalau dosa lagi? Taubat lagi. Apa intinya? Selama anda selalu bertaubat, tidak akan terlepas dari ampunan Allah Subhanahu Wataala. Indonesia kembali berduka. Sosok ulama besar telah pergi mendahului kita semua sosok istimewa baik di kalangan alim ulama maupun masyarakat. Tepat pada tanggal 14 Januari 2021 silam, guru besar kita Sheikh Ali Jaber telah pergi meninggalkan kita semua. Sosok besar yang selalu membuat hati tenang dengan kerendahan hatinya. Kini, tepat satu tahun berpulangnya beliau. Lalu bagaimana kilas balik perjalanan dakwah Sheikh Ali Jaber? Ali Saleh Muhammad Ali Jaber atau yang lebih dikenal dengan Syekh Ali Jaber, merupakan seorang pendakwa asal Madinah. Sebelum dikenal halayak ramai, beliau telah aktif berdakwah di negara asalnya. Pria kelahiran 3 Februari 1976 ini merupakan anak sulung dari 12 orang bersaudara. Sedari belia, beliau memang mempelajari ilmu agama dari ayahnya yang juga merupakan seorang pemuka agama. Sejak usia 10 tahun, Syekh Ali Jaber telah menghafal 30 juz Al-Quran. Dan pada usia 13 tahun, beliau telah mengamanahi untuk menjadi imam masjid di salah satu kota di Madinah. Syekh Ali Jabir menempuh pendidikan formal di Madinah sekaligus mendalami ilmu Al-Qur'an. Selama belajar, beliau juga rutin mengajarkan ilmu agama serta berdakwah di berbagai tempat. Bahkan beliau juga aktif sebagai pengajar Al-Qur'an di Masjid Nabawi. Tahun 2008 adalah titik awal beliau mulai berdakwah di Indonesia, tepatnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia menjadi guru hafalan Al-Quran, imam salat, dan katib di Masjid Agung Al-Mutakin, Cakranegara, Negara Lombok, Indonesia. Memiliki cara berdakwah yang menyejukkan, penyampaian yang sangat rinci, serta dilengkapi ayat-ayat Al-Quran dan hadits, membuat Sheikh Ali Jaber disambut dengan baik oleh masyarakat di Indonesia. Membuktikan kecintaannya terhadap tanah air, tahun 2012 silam Syekh Ali Jaber resmi menjadi warga negara Indonesia. Nama beliau semakin harum saat mulai menghadiri berbagai acara pertelevisian tanah air. Syekh Ali Jaber juga membuktikan kecintaannya terhadap Islam dan umat dengan mendirikan berbagai yayasan yang diperuntukkan untuk para penghafal Al-Qur'an di Indonesia. Nama yang kian melambung tinggi tidak membuat beliau besar kepala. Hal ini dibuktikan dengan kedekatan beliau dengan anggota politik, namun tidak pernah berpihak. Hal inilah yang membuat beliau semakin dicintai. Bahkan ketika musibah penusukan, beliau tetap rendah hati dengan mengatakan hal ini merupakan masalah pribadi dan ujian dari Yang Maha Kuasa. Selamat jalan, guru! Ilmu yang telah kau berikan akan tetap dikenang dan menjadi cahaya untuk umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa yang ada di rumah Dan pemirsa yang ada di studio semua untuk hari ini bersama Cahaya Hati Indonesia spesial haul daripada guru kita Syekh Ali Jaber. Banyak kenangan, banyak sesuatu yang tidak bisa lupakan. Oleh karenanya hari ini kita sudah ditemani dengan guru-guru kita, kerabat-kerabat beliau, bahkan sahabat-sahabat dari beliau yang insya Allah akan mengkenalkan kepada kita semua sosok beliau yang sebenarnya. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada para pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio untuk tetap menjaga kesehatan yaitu 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk berpergian. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita semua. Hadir di sini ibu-ibu. Ibu-ibu sehat? Nah, dari Majelis Taklim Ordul Quran. Assalamualaikum Bu, sehat? Ada juga dari Majelis Taklim Duha dan Tasbih Masjid Al Barakah Asyafiyah. As Assalamualaikum Bu. Ya. Ada juga Majelis Ummahat Kamis pagi Al Barokah. Assalamualaikum Bu. Ya. Mana orangnya ya? <laughs> Ada As Bu. ya? Ada juga dari Majelis Kajian Muslimah Asuriania. Assalamualaikum Bu. Ada juga dari Majelis Taklim Syahida. Assalamualaikum. Ini baju seragamannya sama hitam semua ya. <laughs> Alhamdulillah senang sekali semuanya mukanya cerah-cerah. Alhamdulillah. Baik kita hari ini ditemani oleh guru-guru kita yang Masya Allah. Ada di tengah kita semua di antaranya ada salah satu orang yang begitu dekat dengan Syekh Ali Jaber adalah adik beliau. Assalamualaikum Syekh Husain Jaber. وعليكم wa warahmatullahi wabarakatuh, الله وبركاته يا أستاذ كيف حالكم شيء؟ الحمد لله ما شاء الله الله اللهم صل على محمد. yang kedua guru kita yang masya Allah beliau selalu terus menginspirasi untuk Syekh Ali Jaber yakni Abi Kehaji H Yusuf Mansur. Assalamualaikum Abi. warahmatullahi warahmatullah. Sehat ya Abi Abi. Sehat. Jadi kangen sama Syekh Ali. Ya? Allahumma salli ala Muhammad. Hmm. Kelihatan banget Abi kayaknya lagi rindu ya. Ya dan Makin gak ada orangnya makin kita kangen. Masya Allah. Siap tahan Masya bi tahan Allah. bi tahan. Siap. <laughs> ada juga Kiai Muhammad Alwi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dan yang terakhir adalah Bapak Haji Ari Pribadi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini adalah keluarga guru sahabat. Kita dengarkan Syali Syekh Hussein Jaber bagaimana pesan beliau saat dimana beliau menjelang daripada Allah angkat beliau mungkin ada pesan-pesan yang memang pemirsa harus tahu karena pemirsa sangat tahu kalau Syekh Husain ini begitu dekat sama beliau apa pesan dari Syekh Ali Syekh الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته صلاة لو المرهم سنتي دلو. سنتي سنتيدلو سنتي دلو. كان كتا صفات وران مربورو تبات باناس سنتيدلو دلو سنتي دلو Begitu kita santai, kenapa kalau di Indonesia beda dengan Arab, Syekh Hossein? Di Indonesia pelan-pelan santai aja. bisurah bisurah cepat-cepat gak ada di sini. Gak ada. gak ada. Itu misal kalau ada berjanjian sama orang Indonesia sebentar lagi saya datang. Itu artinya lima jam. Iya <laughs> gak apa-apa. Iya, -apa. iya, <laughs> iya. Kayaknya saya tahu banget ya. <laughs> Karena benar. Kalau dengan Muhammad kemarin, kita bawa mohon Arab, sebentar berarti lima menit, menjadi lima jam di sini. Kata Syahli Jabir, santai dulu. Betul, kalau kita santai, berarti insya Allah tidak ada salahnya. Lebih tenang hati kita. Yang kedua, sabar. Sabar. Di Indonesia... banyak belum tahu, belum faham. Walaupun dalam fikiran kita, dalam cara dakwah atau dalam mahaman agama, seharusnya sebagai orang muslim sudah faham, sudah tahu. Di Indonesia banyak belum tahu. Dari dari nol kita mulai di Indonesia. Jangan fikiran kita seperti Arab. Mereka sudah tahu ini, ini, jadi kita lanjut. Tidak ada begitu. di Indonesia fikiran kita mulai dari nol aja santai sabar mereka mau buka hatinya dulu buka hatinya dulu yang kita lihat Syekh Ali Jabir dalam ceramahnya dalam dakwahnya tidak baki ilmu tapi baki hati sayang kepada mereka sayang kepada jamaah Kata Syekh Ali Jabir, kalau mereka sudah siap buka hatinya, mau, sudah selesai. Apapun yang kita isi, mereka terima dengan senang hatinya. Masya. Tapi buka hatinya dulu. Karena itu yang kita lihat sekarang sudah satu tahun almarhum sudah wafat. Tapi nama beliau masih ada. Masya Allah say. Jemaahnya masih ada. Ilmunya masih ada. Mereka subhanallah semua di mana-mana. Oh saya belajar dari almarhum. ينصر الكهف هاري جمعات. سيب سيبلاجر داري المرهوم دعاء دعاء سبلوم تدور تيجي كالي تيوب باشا قل هو الله واحد قل أعوذ رب فلا قل أعوذ رب الناس سيب صدر هانس كالي علمو باليو يم مريكا دولو سياب من ريما هروس هاتينيا كتا دكا جماعة دولو مريكا بوكا هاتي كتا بريكان علمو بارو مريكا مويكوت. ما ويكوت الله المرهوم صدر هانس كالي صدر هانس كالي دي اندونيسيا Jadi uranglah sederhana dan selalu jaga ikhlasnya... biar Allah Subhanahu wa taala buka buka hati-hati mereka biar semuanya sama-sama kumpul lagi di dalam surga Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal Terima kasih Syekh Husain. Masya Allah pesan yang begitu luar biasa yang dimana ini perlu kita contoh bahwa Syekh begitu ikhlas, begitu sederhana sebagaimana kata Rasulullah at-tawadu rafa Allah. Rendah hati itu bisa ngangkatin derajat kita semua. Terima kasih Syekh Husain. Kita ke Abi Yusuf Mansur. Abi, Abi adalah sosok sahabat yang dekat dengan beliau. Bahkan di akhir-akhir penghujung hayat beliau Abi begitu luar biasa memuliakan beliau. Bahkan setiap acara off air maupun on air Abi selalu bersama beliau. Hatta ada kabar kalau Abi pun yang ikut serta ...berjuang beliau masuk ke media. Seperti apa... ...Sya Ali Jaber menurut Abi? Uh, cuman satu orang di Indonesia... ...di Indonesia loh... ...yang manggil saya Abi. Ini dia doang. <laughs> Ih, <yai> gue tua bener ya. <yai> manggil om aja apa ya, om? Iya si Abi. Si Abi. Si Abi ya. Saya berasa anak kalau gini. Ini ya. <yai> Iya betul yang disampaikan sama Syekh Hussein. Syekh Ali ini orang Arab yang pintar ngelucuk gitu. Humoris, dimana-mana bikin seneng orang, bikin ketawa orang gitu. Dan selalu bikin kejutan. Selalu bikin kejutan. Saya ingat uh, Bang Haji Alwi, kayak Muhammad Alwi, Bang Haji Arif, waktu pertama kali kita ajak ke TV. Waktu kita ajak ke TV pertama kali ini belum ada yang kenal kan? Zaman itu izin Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomonglah pakai bahasa Arab full. Full pakai bahasa Arab. Bapak-bapak bap, bap. ngomong pakai bahasa Arab terus, ibu-ibu bengong gitu. Habis begitu terus dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Ini paham gak? <tuh>, langsung ketawa. Wah, <tuh>, ternyata saya bisa bahasa Indonesia gitu. Habis itu ngomong bahasa Indonesia luar biasa. Dan pertemuan saya dengan beliau saya Husin. Itu ada berita datang. Ada seorang Syekh. Pengajar di Masjid Nabawi. Tapi mau ngajar alip-alipan. Di Masjid Sunda Kelapa. Saya langsung cari itu beliau. Saya mau datangin. Saya mau datangin kok bisa nih cuman ngajar alip-alipan maaf ya uh, saya salah ngomong seperti ini karena justru ngajar ya alipan itu yang paling mulia tapi ini bahasa kita lah maksudnya pengen saya tuh jangan cuman itu sayang nih harus harus Indonesia gitu eh begitu saya datang di luar dugaan beliau tuh tawaduknya minta ampun ketemu saya itu nunduk bu nunduk luar biasa karena dia tinggi <laughs> <laughs> jadi saat jadi begini saja <laughs> gambaran tingginya tuh gini ya gambaran tingginya ya maaf nih mana kamera kamera mana uh, saya si Husain maaf uh, Fadl Ya. Yeah. nah ini saya si Husain nah segini nih udah tinggi kan udah tinggi nah saya si Ali tuh lebih tinggi lagi uh. iya bener betul yeah. Subhanallah kalau ketemu tuh Beliau gini kan? Eh blok-blok yeah. ini. Nah, gitu. Nunduk lo luar biasa. Dan saya kalau nyium saya Ali, itu selalu nyium pusernya. <tik> <tik> luar biasa gitu. Ya, dan dia eh, salah satu keistimewaan akhlaknya adalah tidak suka menunjukkan dia lebih tinggi. Jadi kalau ngomong sama saya kayak begini nih ini ada 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 satu trap gitu, maka dia akan mempersilahkan saya duduk di trap atas dan dia duduk di trap bawah. Kenapa kata dia? Ana tidur pun lebih tinggi dari antum. <laughs> <laughs> Jadi ada berdiri, ada duduk, ada jongkok gitu kan, ada tidur. Tidur aja lebih tinggi Ana katanya. Jadi Masya itu Allah. itu keistimewaan akhlaknya ya dari Masya seorang Syekh Ali. Terima kasih ke Yusuf Mansur Masya Allah. Banyak kenangan yang beliau ceritakan. Kita dengerin satu orang yang begitu dekat dengan Syekh Ali Jabir. Bang Haji Ari pribadi. Bang Haji Arief, bagaimana kenangan yang... ...hal yang tidak bisa dilupakan bersama Syekh Ali Jabir. Singkat aja Bang Haji yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Kalau ditanya kenangan... Mungkin agak berat buat saya, karena amanahnya juga sangat berat. Beliau ingin menciptakan satu juta penghafal Quran. Allah SWT ya. Di sisi lain, beliau mengatakan, "Bagaimana dengan teman-teman dan sahabat tunanetra?" Ya, bisa nggak kita ciptakan untuk menjadi penghafal Quran? Jadi, dalam perjalanannya, berdakwah, saya bersama beliau, almarhum. Membagikan Quran Braille digital, ya dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah, sekarang sahabat-sahabat tunanetra di bawah naungan Rumah Aspirasi Tunanetra sudah minimal hafal lima juz dengan Quran Braille digital. Alhamdulillah. Dan bagi mereka yang hafal Quran di atas lima juz, kita akan umrohkan. Amin. Dan alhamdulillah di tahun 2019 sudah hampir 150 orang kita umrohkan. Masya Allah. Nah ini yang menjadi beban buat saya tapi membahagiakan juga buat saya. Karena dari pintu itu insya Allah kita akan masuk dengan pintu sedekahnya Quran Braille digital. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dan ini ada sahabat saya juga sekjen Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Bapak Sony ya yang hadir di tengah-tengah kita juga mungkin Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di haul ini kita sama-sama mendoakan almarhum insyaallah husnul khotimah. Amin. Itu aja yang bisa saya Amin. sampaikan. Terima kasih Bang Haji Ari pribadi, mungkin sedikit saja dari Kiai Muhammad Alwi sedikit saja tentang Syali Jabir. Baik. Perkenalan Al Fakir dengan Ali Jabir pertama kali saat mendampingi almarhum Ayahanda K.H. Abdurasyid Abdullah Syafi'i saat umroh di Kota Madinah, jadi ketemu saya si Ali Jabir. Pertama adalah pertemuan pertama juga ayahanda Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i dengan Syekh si Ali Jabir yang kebetulan menyampaikan tasiah kepada rombongan umroh yang telah berumroh. Pulang dari sana, mereka bertukar telepon, kemudian saling uh, bertukar informasi mengenai keadaan-keadaan uh, uh, agama Islam di Indonesia, dan selanjutnya ayahanda menceritakan ada rintisan pesantren Al-Qur'an di Pulau Air Sukabumi dan pada satu masa uh, ingin mengundang Syekh Ali Jabir untuk hadir dalam acara milad pesantren. Namun karena satu dan lain hal beliau tidak bisa hadir dan sebagai bentuk uh, penyesalan Syekh Ali Jabir karena tidak bisa hadir, beliau datang langsung ke rumah Ayahanda memohon maaf atas ketidakhadirannya dan beliau mengajak Ayahanda untuk uh, berangkat ke Singapura mengikuti rangkaian Maulid di Singapura, masya Allah, terima kasih. Jadi, uh, tentu saja keduanya di depan jamaah saling bercerita tentang ketawaduan masing-masing, dan uh, kami berharap bahwa sehusen bisa kita merealisasikan mimpi Amin. kedua orang tua kita Amin. untuk bisa uh, menyambung silaturahmi dari keluarga saya, Ali Jabir, dengan pesantren Al-Quran, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ah, Syafi ah di Pulau Air Sukarni. Amin. Terima kasih, guru, masya Allah, luar biasa. Banyak kenangan, banyak hal yang kita tidak pernah tahu, dan insyaallah ini betul-betul jadi hal yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan jadi amal yang terus mengalir untuk Syekh. Dan beliau pun, terus syiar beliau tidak akan pernah terhenti, apalagi ada majlis taklim El Madinah Syekh Ali Jabir, yang insyaallah ini akan terus menjadi estafet daripada perjuangan beliau. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. yang insya Allah akan dikumandangkan oleh Syekh Odai. Kepadanya fa'alaihi tafadhal. Salu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna الذين قالوا ربنا الله استقاموا. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا من من المسلمين صدق الله العظيم